Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil ziarah ke makam pahlawan Pangeran Yogyakarta di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, RK menyebut untuk mengenal Jakarta harus dimulai dari mengenal sejarahnya. RK juga menyebut akan belajar sejarah Jakarta karena kota Jakarta global saat ini tidak jauh dari nasihat pendirinya. Selain itu, kedatangan RK juga untuk mendoakan kearifan sang pahlawan. RK juga menegaskan, apabila terpilih nantinya, ia akan menyelesaikan permasalahan satu persatu di Jakarta. Salah satunya perluasan bidang tanah makam Pangeran Yogyakarta. Bagian dari mempelajari Jakarta dengan paripurna dimulai selalu dari sejarah ya, dan sejarah pertama Jakarta yang tadi 1527 adalah salah satu titik yang termulianya adalah makam Pangeran Yogyakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah kan begitu. Bung Karno bilang kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah, apa, sehingga Jakarta kota global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta. Kearifan lokal, kebudayaan, termasuk pelestarian.